Pemirsa memanfaatkan situasi bencana di Sentani untuk menjara rumah warga atau pengungsian. Dua pelaku pencurian diamankan aparat. Dua pelaku yang berasal dari luar Kabupaten Jayapura ini harus berurusan dengan pihak kepolisian Resort Kabupaten Jayapura. Lantaran memanfaatkan situasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jayapura untuk melancarkan aksi pencurian mereka. Tadi berhasil diamankan dua warga ya di luar dari Sentani yang melakukan dan memanfaatkan situasi. Dan tentunya kami menyampaikan kita akan menindak tegas buat pelaku-pelaku terutama dalam suasana yang kita berduka ini tetap melakukan kegiatan yang menyimpang atau melanggar aturan. Pihak aparat gabungan TNI Polri sendiri sudah mengantisipasi akan terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hati nurani yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk menjalankan aksi mereka. Oleh sebab itu, aparat gabungan TNI Polri selalu melakukan patroli di wilayah atau titik yang dianggap rawan terjadinya tindak pencurian. Dari Sentani, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.